Menyelesaikan pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Amen. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus yang mampukan semua kita, Bapak Gembala, bersama semua jemaat, sehingga pekerjaan Tuhan yang di atas itu segera selesai. Amen. Ya, karena Tuhan Yesus sudah memulai, saya percaya terus tekun dengan doa. Karena kekuatan orang percaya itu bukan demo, bukan unjuk rasa, bukan juga proposal, bukan manusia, tetapi doa. Amin. Kalau kita tekun berdoa, tadi waktu masuk ke sini, aura-auranya gereja ini suka berdoa. Gembalanya suka berdoa, jemaatnya suka berdoa. Itu dipertahankan. Ketika saudara-saudara percaya kekuatan doa, maka tidak mustahil siapapun Tuhan bisa gerakan untuk memberkati pekerjaannya. Kita berdoa karena ini pekerjaan Tuhan, Tuhan akan tolong dengan caranya. Bukan caraku, bukan caramu, bukan cara manusia, tetapi dengan caranya. Cara kita itu betul-betul kadang-kadang brilian, tetapi sangat-sangat terbatas logika dan masuk akal. Tetapi cara Tuhan ketika menjawab doa itu di luar nalar dan di luar logika. Amen. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah hatimu. Dan saya belajar lakukan itu, membagi berkat, dengar-dengaran firman Tuhan, setia tekun di dalam keterbatasan saya. Dan hari ini saya melihat bagaimana janji Tuhan itu betul-betul terjadi. Amen. Amen. Saya bicara ini, saya mau saudara-saudara kuat bahwa firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu itu bukan firman yang mati. Amen. Itu bukan domain yang sudah usang, tapi itulah kebenaran yang hidup, yang masih terjadi dan dapat memerdekakan orang-orang yang dalam keadaan kesulitan.